sokongan terkait anak. Dan insyaAllah berdasarkan pada pertemuan ini, kita nak cuba cari kebaikan untuk negara kita. Antara isu yang paling di... Ya, saya jelaskan isu semasa harga barang naik, macam mana keadaan tangani isu tersebut, masalah apa nama social media dan juga kalimah Allah dan sebagainya. Tapi matlamatnya lah untuk mencari satu bentuk kefahaman yang semakin lebih jelas lagi dan menentukan hala tuju negara kita, masa depan negara kita. Sebab apapun, kita tidak boleh membenarkan isu ini memecah belahkan kita. Kita mungkin ada perbezaan pendapat, tetapi tak seharusnya menerima dalam jurang perpecahan selama kita.